selamat datang di channel youtube ruang para bintang kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal uh, TKD UMPtKN 2022 adik-adik uh, mudah-mudahan bisa ini bermanfaat dan mendukung ujian adik-adik nantinya di SSE, jangan lupa nanti segera akan dilakukan uji coba SSE UMPTKIN 2022 Persiapkan diri kalian semua Semoga semakin siap dan nantinya akan lulus ya. Siapkan ya diri kalian semua, mudah-mudahan sukses. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang bagi kalian yang terus ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru dan pembahasan soal-soal UMPTKN. -soal Terima kasih. Oke, langsung kita kembali membahas soal persiapan Ujian UMPTKN. Kita lihat di soal nomor 1 ya. Lingkaran pada diagram XY di bawah ini memiliki jari-jari 1. Titik tengah lingkaran berada pada koordinat 5,2. Berapakah jarak titik tengah lingkaran ke titik tengah garis PQ ya? Nah, 2 3 4 5. Nah, jadi di sini e, pertama kita cari dulu titik tengah daripada PQ ya. Nah, lihat jadi di sini titik tengah PQ. P itu kan 1,1. Kemudian untuk Q-nya itu adalah 1,3. Nah, jelas untuk titik tengahnya kita misalkanlah ini di sini kita misalkan R maka di sini pasti 1, gitu kan. Nah, ini kita jumlahkan aja 1 tambah 3. Ini pun juga gitu. 1 tambah 1 bagi 2 gitu juga enggak masalah. Nah, 1 tambah 1 2 sini. Kemudian kita bagi 2, 1 tambah 3 bagi dengan 2 maka titik tengahnya itu adalah titik R yaitu 1,2 gitu. Nah, kemudian di sini katanya titik tengahnya ini kan adalah 5,2. Nah, dari sini sudah ketahuan sebenarnya ya. Nah, ini katanya 5,2. Jadi yang ditanya itu jaraknya gitu. Nah, berarti yang mau kita cari itu jarak antara jarak antara 1,2 dengan 5,2 Nah jadi kalau misalnya seperti ini kita sudah tahu ini 1 ke 5 Maka boleh kita lihat X nya aja 5 kurangi 1 aja sama dengan 4 gitu Nah boleh juga menggunakan rumus nanti adik-adik Di itu kalau misalnya soalnya berbeda X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Mana tahu soalnya berubah gitu. T akar dari, ini kan jadinya X2 ya, berarti 5 kurang 1 kuadrat tambah di sini 2 kurang 2 kuadrat. Nah ini 4 kuadrat tambah 0 kuadrat ini 16 maka jawabannya adalah 4 karena karena 16 itu kan 4 seperti itu jadi jawabannya jelas adalah C gitu ya Oke nah mudah-mudahan bisa dipahami kita lanjut di soal nomor 2 Oke kita lihat di soal nomor 2 manakah dari bilangan di bawah ini yang menunjukkan setengah dari 0,05 persen 0, 0025, 0, 0,0025, 0,00025, 0,000025, 0,0000025. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, di sini katanya setengah dari. Berarti ingat kalau ada kata dari artinya kali ya. Berarti setengah dari, ya kan, 0,05 itu artinya setengah dikali 0,05 per 100 gitu kan? Nah, berarti ini, kalau kita buat berarti jadinya uh, 0,05. Kalau kita bagikan kemarin kan jadinya 0,025 kan? Nah, ini jadinya sekitar, atau boleh kita buat aja 0,05 kali kan aja. Satu kali ini juga boleh per 2 kali 100 jadinya 200 gitu kan jadi kalau kita bagikan ini 0,05 dibagi 200 berarti sekitar ada 5 nanti di belakang koma ya nah ada juga misalnya caranya boleh dibuat jadinya sekitar ini jadinya 0,00025 gitu ya ada juga misalnya cara yang mungkin bisa menjadi Alternatif ya kan kali ini jadinya 0,05 itu kan berapa uh, no, 0,5 berarti sekitar 5 ya 5 dibagi 100 gitu kan Nah itu juga bisa Nah kemudian dikali dengan seper 100 gitu Nah ini kan 5 dibagi 2, 2,5 per 100 gitu uh, Kali 100 berarti 0 -nya 4 Nah kalau kita tambahkan ini kan 25 per uh, ini Sama-sama kali 10 gitu Nah, jadi ada 5 di belakang koma, makanya 0,00025 gitu. Oke. Okay? Nah, seperti itu kira-kira adik, adik untuk soal nomor 2 ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Oke, okay, kita lihat di soal nomor 3. Bangun ruang di bawah ini adalah sebuah kubus dengan panjang sisi atau panjang rusuk 16. Berapakah keliling daripada BDN? Nah, ini BDN. Nah, ini kan 16. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, uh, di sini ada segitiga ya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini BDN kan merupakan segitiga. Nah, BDN kita misalkan lagi nih, nah seperti ini ya. Di sini D, di sini B, di sini N misalnya. Nah, ini kan ada 2 dua akar, dua akar 320 tambah akar 512, 3 kali akar 320, akar 256 tambah akar 320, 3 kali akar 320. Nah, jadi kalau kita ingat di kubus, kalau panjang rusuknya 16, nah, BD ini kan merupakan BD, itu merupakan diagonal, ya, diagonal sisi gitu ya. Maka ini jadinya 16 akar 2, nah, itu rumusnya, jadi rumus dari pada diagonal sisi itu kan, S akar 2. Nah, kemudian itu sudah kita peroleh, nah, kita mau cari BN, kan. Nah kalau kita mau cari BN ya, kalau kita mau cari BN-nya berarti kita gunakan segitiga siku-siku. Nah BN kalau mau kita cari lihat segitiga BCN. Nah kalau BCN itu kan siku-siku di mana? Di C kan? Nah di sini B, di sini N. Nah berarti ini kan tengah-tengahnya. Berarti di tengah-tengah berarti jadinya uh, 8 di sini BC-nya 16. Jadi ini bisa kita cari pakai pita goraskan berarti BN akar dari 8 kuadrat ya kan ditambah 16 kuadrat nah gitu nah 64 ditambah 256 maka ini sekitar 320 nah ini 320 akar nah kemudian ini sudah dapat ini sudah dapat ini belum nah untuk mencari ini kita gunakan tadi sama caranya nah ternyata ini uh, ini kalau kita cari DN DN berarti lihat segitiga apa lihat segitiga CDN gitu atau DNC gitu ya nah ini siku-siku juga di C nah ini kan DC nya berapa DC nya 16 sedangkan ini 8 berarti sama ini D ini N gitu jadi DN nya ini sama seperti ini 8 kuadrat tambah 16 kuadrat jadi 320 sama. Nah, jadi berarti ini tadi e, 16 akar 2, kemudian akar 320, akar 320. Nah, berarti keliling yang ditanya, jadi 16 akar 2 tambah akar 320 tambah akar 320. Nah, ini 16 akar 2 tambah 2 kali akar 320, kan? Nah, 16 akar 2 itu kan sama dengan 256 dikali dikali dua berarti kita masukkan ke dalam dia berarti sekitar berapa itu 512 ya kan ditambah 2 akar 320 maka jawabannya dari sini adalah opsi A ya nah seperti itu kira-kira jadi -kira, ya. gitu ya nah jadi 2 akar 320 tambah akar 512 oke itu dia untuk soal nomor 3 kita lanjut di soal nomor 4 ya Oke, okay, nah kita lanjut di soal nomor 4, 0,73 kuadrat dikali 0,73 pangkat 3 sama dengan 0,73 pangkat 4, 0,73 pangkat 5, 0,73 pangkat 6, 0,73 pangkat 7. Nah ini gampang ya yang pentingnya konsepnya, jika a pangkat m dikalikan dengan a pangkat n, basisnya sama, maka pangkatnya langsung kita jumlah. Oke. Okay? Jadi A pangkat M tambah N dalam hal ini 0,73 pangkat 2 kali 0,73 pangkat 3 Jadi 0,73 2 tambah 3 Jadi 0,73 pangkat 5 Jadi jawabannya adalah option B ya Nah ini kita kurungi sebenarnya Jadi jawabannya 0,73 pangkat 5 Oke okay, sangat mudah ya Nah itu caranya mudah-mudahan bisa dipahami Kita lanjut di soal berikutnya ya Oke, okay, nah kita lihat di soal berikutnya ya. A adalah titik tengah lingkaran besar. Jika panjang AB sama dengan 6, 14. Maka perbandingan luas lingkaran kecil dengan luas lingkaran besar adalah 1 banding 3, 1 banding 4, 1 banding 5, dan 1 banding 6. Oke, okay, baik. Kita akan coba jawab. Nah, yang ditanya apa? Perbandingan antara luas lingkaran kecil ya. Ini kecil. Dibanding dengan luas lingkaran besar, jadi jangan salah. Nah ini kan rumusnya apa? Tetap menggunakan pr kuadrat tapi kecil. Nah ini juga pr tapi dia besar. Nah berarti yang ininya kan sama, jadi tidak perlu. Nah kemudian di sini tinggal apa? Jari-jari e, lingkaran kecil kuadrat perbanding jari-jari lingkaran besar kuadrat. Nah kalau kita perhatikan di sini dari sini kemari katanya jarak abi itu adalah 14 maka jelas ini merupakan jari-jari jari-jari dari lingkaran besar kenapa karena katanya ya, uh, a titik tengah lingkaran besar jadi jelas ini merupakan jari-jari berarti ingat jari-jari lingkaran besar itu adalah 14 dan sekaligus 14 ini juga merupakan diameter diameter lingkaran yang kecil Nah, kalau diameter lingkaran kecilnya 14, berarti jari-jari lingkaran kecil itu 7. Nah, berarti ini kita buat 7 kuadrat per 14 kuadrat. Nah, berarti 7 per 14 ini kita pangkat 2, berarti seper 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Artinya 1 banding 4. Nah, boleh juga seperti ini. 49 dibagi dengan 1, uh, 96 ya 196 uh, karena 14 kali 14 kan nah jadi 196 oke okay, maka ini bisa kita buat jadi 1 banding 4 seperti itu kira-kira nah jadi jawabannya adalah option B gitu ya oke okay, nah mudah-mudahan bisa dipahami cara menyelesaikannya dan konsepnya Oke, okay, kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, okay, masuk di soal selanjutnya, jika diketahui A plus 3 per B sama dengan 2 dan A per B plus 6 sama dengan setengah, maka nilai A plus B adalah 3,579. Nah, baik, kita akan coba jawab. A plus 3 per B sama dengan 2. Nah ini kita kali silang. A plus 3 sama dengan B kali 2 jadinya 2B. Nah berarti A sama dengan 2B kurang 3. Gitu juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah. A dibagi B per 6 sama dengan 1 per 2. Nah kalau kita kali silang. A dikali 2, 2A 1 kali B tambah 6 berarti apa? B plus 6. Nah, dari sini bisa kita buat berarti uh, 2A dikurang 6 sama dengan B. Nah, ini. Jadi, kita substitusi lah ini ke mari. Nah, tadi A sama dengan 2B kurang 3. Tadi B-nya di sini nih. Berarti A sama dengan 2 kali 2A kurang 6 kurang 3. Jadi, 2 kali 2A, 4A, 2 kali minus 6, minus 12, kurang 3. Nah, berarti dari sini, ini A ya. Berarti dari sini kita buat uh, A dikurang 4A, jadi min 3A. Min 12 kurang 3, min 15. Maka A-nya adalah min 15 dibagi min 3, berarti A-nya 5. Nah, kalau A-nya 5, maka bisa kita tentukan B-nya. Tadi B kan apa? 2A dikurang 6. Jadi 2 kali 5 dikurang 6 berarti 10 kurang 6 berarti 4. Pertanyaan apa? A tambah B. 5 plus 4 berarti 9. Jadi jawabannya itu adalah opsi D. Oke, okay, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi juga nggak masalah. Oke, okay, next kita lanjut soal berikutnya. Oke, okay, kita lanjut nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8. Setelah ada satu orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85 nilai ulangan bahasa Inggris siswa yang baru itu adalah, nah ini soal-soal seperti ini sering ini, 8,35, 8,85, 9,65, 9,85. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, berarti ingat konsep daripada yang namanya rata-rata gabungan. Nah, berarti di sini NA dikali XA, Tambah kalau ber, bertambah misalnya siswa baru kita tambahkan seperti ini per na ditambah nb. Nah ada kata di sini menjadi ini sebagai clue nya. Kalau dikatakan dia menjadi, maka itulah men, uh, nilai rata-rata gabungan 7,85. Sedangkan pertama sekali mereka ada 40 gitu kan. Nah dengan rata-rata awal itu 7,8. Nah kemudian masuk satu orang Nah berarti itu N nya N nya satu Nah yang ditanya rata-ratanya Per Nah ini kita jumlah 40 tambah 1 Sehingga ini 7,85 sama dengan 40 dikalikan dengan 7,8 Nah kita kalikan 40 kali 7,8 Hasilnya itu 312 gitu kan Plus ya ini XB karena satu ya per 41. Nah kita kalikanlah silang ini berarti dari sini 7,85. Kita kali 41. Maka hasilnya adalah 321,85 sama dengan 312 tambah XB. Nah berarti XB rata-rata si yang satu orang tadi yang masuk itu adalah. 321,85 dikurang 312. Nah, kita kurangi dengan 312. Maka hasilnya adalah sekitar 9,85 ya. Jadi jawabannya adalah option D. Nah, itu dia untuk soal ini dengan konsep rata-rata uh, statistika ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut adik-adik di soal berikutnya. Oke, okay, next ya. Berapakah nilai keliling bangun ruang EFGH? Nah, ini salah ini. Harusnya bukan bangun ruang, tapi bangun datar ya. Nah, kalau bangun ruang, otomatis dia adalah gambarnya yang ada ruang ya kan? Nah, ada salah. Nah, 16 tambah akar 20, 16 akar 20, 16 tambah akar 12, 16 ditambah akar 12. Nah, kalau kita perhatikan di sini adik-adik, ini keliling... Kalau ditanya keliling karena ini adalah uh, trapesium, nah jelas kan udah bisa kita buat sini FG ditambah GH ditambah HE ditambah dengan EF gitu. Nah kalau FG-nya kan 5, sedangkan GH-nya nggak ada. Kemudian kalau dia EH itu 7 atau HE, sedangkan EF itu 4. Nah ini sudah kita buat 5 tambah 7. 11 ditambah 4 jadinya sekitar berapa tuh? 11 eh 12 sorry 12 ditambah 4 berarti 16 plus GH gitu. Nah, kalau kita tentukan GH, maka kita cari coba cari ini kan ini. Nah, ini GH nih. Nah, GH ini siku-siku di sini. Maka kalau panjangnya ini kemari 5, maka otomatis ini 5 kan? Berarti yang ini jadinya karena ini 5 padahal ini tadi 7 kan? Nah berarti ini berapa gitu, kita misalkan ini k. Berarti ini jadinya 2 kan? Nah, sedangkan ini pasti 4, maka untuk menentukan GH kita gunakan uh, konsep segitiga siku-siku dengan rumus pitagoras. Di sini G, di sini K, di sini H, ini 4, ini 2, maka untuk GH nya itu akar dari GK kuadrat ditambah KH kuadrat gitu Nah berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat 16 ditambah 4 hasilnya akar dua akar 20 maka di sini bisa kita buat 16 tambah akar 20 jadi jawabannya adalah option a gitu ya Oke seperti itu kira-kira jadi jangan langsung dijumlah misalnya 16 tambah akar 20 jadi 16 akar 20 bukan ya jadi jangan salah terap dia 16 tambah akar 20. Oke, okay, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, okay, kita lanjut ya. Diketahui a, a lebih besar daripada b, lebih besar daripada 0. Berarti artinya a-nya itu positif dan b-nya juga positif, gitu kan? Nah, jika a, jika a besar, itu katanya sama dengan a b per a, gitu ya? Kemudian b besar itu adalah a b per b. Nah maka, nah yang pertama a lebih besar b, b lebih besar a, a sama dengan b tidak dapat ditentukan hubungan antara a dan b. Nah kalau kita mau lihat di sini, ya kan, uh, yang pertama kita lihat berarti hasil dari sini karena ini kan sama. Berarti ini kita bisa coret karena katanya hanya lebih besar daripada nol. Jadi tidak masalah asal dia jangan Uh, sama dengan 0 ya berarti karena sama kita bisa coret aja tinggal lah B nah ini kita coret sini berarti ini A nah berarti dari sini uh, kalau kita perhatikan konsepnya A Li besar daripada B Li besar daripada 0 berarti jelas A Li besar daripada B nah karena A sama dengan B dan B sama dengan A maka jangan terbalik gitu berarti kan B nya itu ini yang dibesarkan, berarti B kan A lebih berarti kan B lebih besar daripada A. Nah, itu dibolak balik kita. Nah, jadi jangan salah B lebih besar daripada A. Ah jadi opsinya adalah bu bo, bola. Ya, seperti itu kira-kira adik-adik yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, okay, kita lihat sebuah kerangka balok berukuran panjang 64 cm, lebar 52 cm, tinggi 46 cm akan dibuat dari kawat. Panjang kawat yang diperlukan adalah berapa cm? 524, 544, 648, 664. Nah, jadi di sini kalau kita jawab, yang ditanya ini apa? Panjangnya kan 64, kemudian lebarnya 52. Kemudian tingginya 46, maka yang ditanya di sini adalah panjang uh, kawat minimal, artinya minimal bisa membentuknya. Maka karena kita perhatikan langsung aja 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi itu. 4 kali panjangnya 64, lebarnya 52, ini 46. 4 kali. 64 tambah 46 itu sekitar 110 kemudian ditambahkan 52 berarti 162 nah jadi dari sini bisa kita perhatikan 4 kali 2 adalah 8 yang lain kan gak ada berarti salah 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 berarti jawabannya 648 jadi jawabannya adalah option C gitu ya oke jadi caranya ingat kalau ditanya panjang kawat minimal ini rumusnya gitu Oke, okay, kita lanjut di soal berikutnya. Iya, nah ini jika x ditambah x kuadrat sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1, minus setengah, setengah 1. Oke, okay, baik, kita lihat x ditambah x kuadrat sama dengan 0 kan? Nah, berarti ini kita faktorkan, uh, keluarkan x-nya, x plus 1 ya. Nah, berarti kan x kali x x kuadrat, kemudian di sini x kali satu berarti ini. Nah, berarti dari sini bisa kita buat x-nya sama dengan 0 dan x tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti x di sini pindahkan ke kanan jadi minus 1. Nah, jadi ada 0 ada minus 1. Maka dari sini yang yang ada kan minus 1-nya, 0-nya enggak ada. Maka kita jawab itu adalah option A, gitu ya. Oke, okay, itu untuk soal ini kita lanjut di soal yang terakhir ya. Oke, okay, kita lanjut di soal nomor terakhir ya. Suatu kecamatan terdiri dari 546 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga itu 4 orang dan jumlah orang dewasa seluruhnya 1580 orang. Suatu ketika kecamatan itu terserang wabah virus demam berdarah dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang yang diperkirakan tertular virus tersebut? 5, 352, 344, 302, 252. Nah, jadi kita lihat ada 546 keluarga. Iya kan? Nah, berarti total total manusia ya, kita bilanglah misalnya manusia Berarti 4 dikali 546 Karena e, ada 546 keluarga Dengan masing-masing anaknya ada sekitar 4 Berarti sekitar 2.184 orang Nah, jadi di sini dewasa Dewasa itu ada sekitar 1.580 Maka otomatis anak-anak Ya kan, anak-anak bisa kita lihat di sini 2184 kita kurangi dengan 1580 nah coba kita kurangi dengan 1580 maka hasilnya adalah 604 gitu nah katanya berarti ini anak-anak kan nah katanya 0,5 bagi anak-anak berarti jadinya yang terkena virus anak-anak uh, ya anak-anak kena virus berarti jadinya 0,5 kita kalikan dengan 604 jadi sekitar 302 orang nah seperti itu kira-kira uh, jawabannya di disini jelas adalah option C Oke okay, uh, baik mudah-mudahan bisa dipahami nah pelajari soal-soal ini supaya deik semakin siap nantinya di ujian Oke okay, terus Uh, kunjungi channel YouTube Ruang Para Bintang. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain, dan semoga sukses buat kalian semua.